Pemirsa, akibat meluapnya aliran Sungai Citarum dan anak sungainya, Kabupaten Bandung dikepung banjir. Banjir terparah terjadi di Kecamatan Banjaran, Dayeuhkolot, pemirsa, Bayendah, Bojongsoang. Hujan deras sejak siang hingga malam hari membuat Sungai Citarum yang melintasi Soreang, Banjaran, Dayeuhkolot, Bojongsoang, dan Baleendah meluap. Akibatnya, sejumlah wilayah di Bandung Selatan ini terendam banjir hingga 1 meter. Banjir tak hanya menggenangi perkampungan warga, namun juga menggenangi ruas jalan utama hingga menimbulkan kemacetan parah. Sejumlah warga terus bersiaga guna mengantisipasi debit air yang semakin tinggi dan segera mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Dari Bandung, Jawa Barat, Sofat Endrawan, iNews melaporkan.